Baiklah adik-adik, sampailah kita ke rukun Islam yang kelima. Apakah itu rukun Islam yang kelima adik-adik? Mengerjakan haji. Ya adik-adik, mengerjakan haji di Mekah dilakukan pada bulan Zulhijjah. Ianya wajib bagi orang Islam yang berkemampuan dari segi perbelanjaan pergi dan balik, bagi orang tanggungan yang ditinggalkan dan juga kesihatannya. Menunaikan haji, ertinya jika berkuasa dan aman dalam perjalanan.